Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kongsikan jenis-jenis visa untuk pergi ke China. Ada beberapa jenis, iaitu ada single entry, double entry dan juga multiple entry. Apa beza single entry, double entry dan multiple entry? Single entry maksudnya kita boleh pergi ke China sekali, balik ke Malaysia, visa tu dah tak valid. Manakala untuk double entry, maksudnya kita boleh pergi ke China, balik ke Malaysia, pergi China sekali lagi dan balik. Dan yang paling powerful iaitu visa multiple entry. Multiple entry maksudnya dalam masa setahun tu ataupun dua tahun, anda boleh ulang alik ke China berapa banyak kali pun, nak pergi setiap minggu ke, nak pergi setiap tiga hari pun tak ada masalah. Dan untuk multiple entry, ada orang dia dapat approval untuk setahun, ada orang dapat approval untuk yang dua tahun. Yang paling ultimate adalah yang dua tahun tu lah. Ini adalah contoh dia, saya tunjukkan kat sini. Untuk visa multiple entry, ada logo M kat situ. Dan kalau untuk yang double entry, ada nombor 2 kat situ. Untuk memohon visa, kita bukan pergi dekat embassy, tapi apply di pusat permohonan visa yang terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Isi online, set appointment, pergi submit, insyaAllah visa anda akan approve dalam masa 4 ke 5 hari. Bayaran untuk single entry adalah 100 lebih, double entry 200 lebih, dan untuk multiple entry 300 lebih. Trip ke 88 ke China. Bye-bye.